Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat oli hitam, kembali lagi di channel oli hitam, channel yang membahas tentang tutorial tip trik seputar mesin touring exploring spot kuliner. Ya sobat oli hitam, inilah suasana bengkel SAS September Auto Service, bengkel Ford di Lampung sobat oli hitam. Sederhana namun mempesona. Oke sobat oli hitam, ini mobil yang akan kita bahas, mobil Ford Ranger T6 2,2 ya. Mobil ini tipenya XLT. Keluhannya apa? Keluhannya ini sobat oli hitam, keluhannya adalah mobil ini radiatornya tercampur dengan kopi sobat oli hitam. Bukan kopi, tapi air radiatornya tercampur dengan oli sobat oli hitam. Nih kita lihat, terlihat nggak? Ini saya fokuskan sebentar, saya colok biar terlihat olinya. Ini reservoir, tabung reservoir, tabung penampungan air radiator untuk T6. Nih, saya colok. Ini air radiator coolen atau oli sobat oli hitam, menurut sobat oli hitam. Kalau ngeliat bentuknya sih kayak oli ya. Saya aduk seperti kopi coba. Ayo kita ngopi. Ya. Ini adalah air radiator yang tercampur dengan oli sobat oli hitam. Ini sudah cukup terlalu lama. Kok bisa ya sobat oli hitam tercampur oli? Padahal ini tabung berisi air seharusnya. Oke, tabung kita cek. Ternyata ada oli di dalam tabung tersebut. Sekarang kita cek mesinnya. Di dalam mesin ini ada air tidak sobat oli hitam? Sebentar, saya nyuruh mekanik saya yang handal untuk ngecek. Nih saya perlihatkan sobat oli hitam olinya. Ya sepertinya tidak tercampur air. Oke, sudah terlihat, berarti mesin aman ya kan, tidak tercampur air, artinya oli masuk ke dalam saluran pendingin sobat oli hitam ya, di radiator tentunya, kemudian ke tabung reservoir. Penyebabnya apa ya kira-kira menurut sobat oli hitam? Nah, pasti sobat oli hitam sudah banyak yang tahu ya penyebabnya apa. Nah, jika yang belum tahu, ini sobat oli hitam penyebabnya. Ada dua, ada beberapa sih, tapi yang cenderung sering terjadi itu ada dua faktor sobat oli hitam. Yang pertama adalah ini, untuk Ranger T6 itu di bawah sini ada oil cooler yang menjadi satu dengan rumahan filter oli sobat oli hitam. Di dalam ini biasanya ada kebocoran, biasanya karena faktor umur dan karena faktor air dan sebagainya ya sobat oli hitam. Yang kedua, di turbo biasanya ada kebocoran juga. Jadi dua itu nanti kita cek sobat oli hitam, turbo kemudian di oil cooler. Nah, di video kali ini kita coba bahas yang tentang kebocoran di oil cooler sobat oli hitam. Kebetulan turbonya juga ini nanti diperbaiki, diganti cartridge-nya sobat oli hitam. Tapi saat ini kita coba membahas tentang oil cooler sobat oli hitam. Ini dan ini sensor oli. Jadi di dalam paket pembelian oil cooler itu ada sensor oli, rumahan filter, lengkap ya, plug and play sobat oli hitam.
Ini banyak di marketplace yang ori ataupun yang KW Sobat Oli Hitam. Bebas, tergantung Sobat Oli Hitam ingin menggunakan part yang mana. Ini penampakannya. Silakan dilihat. Bentuk oil cooler T6 Sobat Oli Hitam. Nah, saat ini mekanik saya coba mencopot oil cooler T6. Nanti kita tes ya Sobat Oli Hitam. Ini si Om John of Kennedy sedang mencopot oil cooler yang lama Sobat Oli Hitam. Ini sudah dicopot Sobat Oli Hitam, lagi dites sama Om John. Si Om John of Kennedy dicoba menggunakan kompresor. Kita cek kebocorannya seperti ini Sobat Oli Hitam. Ini jalur air. Ini in oli, ini out yang oli. Air keluar dari bawah. Ketika ini disemprot, seharusnya dia keluar ke bawah airnya, bukan ke sini. Nah, yang benar ini nih. Ini enggak benar nih, coba lihat. Oh, potusan. Enggak. Tunggu. Nah, ini. Ini seharusnya enggak keluar gini. Airnya keluar dari sana. Ini disemprot sama blower, ada udara keluar dari sini. Tidak ada kebocoran dari sini, makanya olinya nyampur dengan air. Nyampur ke air. Oke. Nah, Sobat Oli Hitam, itu dia penyebabnya. Jadi ada kebocoran sehingga ini air tercampur dengan oli Sobat Oli Hitam. Oke, ini sudah tidak bisa dipakai lagi. Kita ganti dengan yang baru Sobat Oli Hitam. Om John mau masang oil cooler yang baru. Ini dia, kita mau kita pasang dan nanti oli diganti dan kemudian kita kuras air radiatornya, baru mobil bisa beres. Jadi letak oil cooler ini sebelah kiri ya Sobat Oli Hitam, kiri dari mobil. Ini sudah terpasang Sobat Oli Hitam, sudah terpasang dan ini dia posisinya. Kita lihat hasil dari kuras radiator. Ini air yang tercampur oli hasil kuras radiator. Seperti ini Sobat Oli Hitam. Dan di tabung reservoir juga kita kuras supaya bersih dan normal kembali Sobat Oli Hitam. Untuk itu saran saya Sobat Oli Hitam, sering-seringlah cek air radiator ketika sedang melakukan perjalanan jauh, hendak atau setelah ya melakukan perjalanan jauh, dan sering-sering juga cek oli Sobat Oli Hitam. Mobil sudah beres, sudah bersih kembali. Ini nanti dikuras lagi Sobat Oli Hitam. Jadi yang di dalam mesin masih ada oli, dipakai beberapa kilometer, nanti dikuras kembali supaya benar-benar bersih air radiator dari oli Sobat Oli Hitam. Akhir kata Sobat, jaga kesehatan, jangan lupa touring, jaga kesehatan mobil juga, dan subscribe, like, and comment, bunyikan tanda lonceng supaya dapat notifikasi dari channel ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mobil sudah oke, and dadah, bye-bye. Love you all.